Tulisan Quran menika tinggalipun Kiai Haji Muhammad Ihsan. Kiai Haji Muhammad Ihsan menika putranipun Raden Temenggung Hiroyudo. Ini keturunan saking Majapahit. Kiai Haji Muhammad Ihsan. Itu kira-kira sekarang sampai sekarang sudah dari tahun 1824 dirinya. Itu yang penomah di Masan karo Joglo, kami nginep terus santri, dua, terus yang saya buah buku di Jaya Masjid. Dengan Jaya Masjid dan sampai sekarang ini diberikan pada rakyat di sekitarnya ini. Dan yang Ihsan ditunjuk sebagai imam dan khotib Masjid Jami Kuti. Tahun ini gue mbak Genta. Tulisan Quran menika tinggalipun Kiai Haji Muhammad Ihsan. Kiai Haji Muhammad Ihsan menika putranipun Raden Temenggung Hiroyudo. Ini keturunan saking Majapahit. Kalau mudanipun Kiai Haji Muhammad Ihsan kalian adikipun yang asma Kiai Hasan dipun sekolahkan datang Arab Saudi ngantos bertahun-tahun. Sampun pun wangsul datang Indonesia malih niku bantu bapakipun sebagai penyebar agama Islam wonten ing daerah Wonosari. Sampun menika Kiai Haji Muhammad Ihsan nyedai mendekatkan raja di Yogyakarta sebagai abdi dalam. Kemudian lama-kelamaan tahu jasanya Kiai Haji Muhammad Ihsan, kemudian diberi tanah, istilahnya tanah merdikan yang sekitar rumah ini, kira-kira kurang lebih 1 hektar. Kemudian di samping itu beliau mendapatkan triman putri dari keraton untuk dibesterikan dengan Kiai Haji Muhammad Ihsan. Setelah dapat tanah dan istri, kemudian yang Ihsan mendirikan rumah Limasan dan Joglo yang sangat sederhana di depan ini. Kemudian lama-kelamaan mendirikan pondok pesantren yang namanya Toharatul Qulub. Karena rumahnya jauh, sehingga murid santrinya itu pada nginep di rumah ini. Karena rumahnya jauh, malam dari pengajian tidak pulang terus pada nginep. Karena di rumah tinggal, 2 kali nginep. Kemudian lama-kelamaan yang Ihsan punya penggalian untuk mendirikan masjid yang di depan sana itu. Yang setelah selesai dinamakan Masjid Jami Wonodoyo. Karena muridnya banyak, kemudian diberikan ketahu kepada raja bahwa masjidnya sudah jadi. Kemudian dari kerajaan yang Ihsan diserahi sebagai khotib dan imam Masjid Jami Wonodoyo. Quran Tuhan mereka diberikan memberi pelajaran kalian murid-murid pun kalau wonten ing pondok Toharatul Qulub niki. Jadi tentang pating serdalnya ya karena kuran tangan menolongaten. Kemudian ya, karena ya tidak kerawat mungkin sampai keadaannya demikian ini nih.
Saya tidak tahu persis penulisnya itu siapa. Kemudian yang tahunya ada ketinggalan gitu. Saya ngerawat gitu sampai ini. Oh, dulu kalau di laci lemari. Diselorokan gitu luas. Akhirnya setelah rawat saya buatkan kotak ini. Ya, ini kenari. Terima kasih.